Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para kanca sedaya, khususipun para kawula muda aja lali. Iki keris peninggalane leluhur kudu dijaga ya. Siap. Salah pikir. Aja diarani iki pusaka-pusaka iki diarani sing ora-ora ya. Iki seni budaya Jawa kudu diuri-uri ya. Siap. Nggih. Nanti bisa diceritakan ya Mbak ya, pengalamannya punya keris seperti apa, tetap stay di channelnya Pejuang Silaturahmi. Ben santai. Iya, intinya itu kan psikologi. Nggih, ya, psikologinya kan bagaimana psikologi. Menata itu, Pak? Psikologi. Kadang-kadang menata psikologisnya itu kan juga bukan pekerjaan yang mudah. Kan oleh diri sendiri loh ya, sekali lagi oleh diri sendiri. Kalau oleh diri sendiri. Yang namanya diri sendiri itu begini. Nek sedih ya wedi lek ngono. Nek sedih ya wedi. Iya, Pak. Kemudian sekarang metode untuk menghilangkan rasa takut itu seperti apa? Mengapa takut? Karena dia lawan saya. Nomor satu itu orang takut itu karena dia melawan saya. Nek kanca ya ora ngira wedi. Lah ini paradigma yang semacam ini harus kita ubah. Bahwa dia teman saya. Bahwa dia adalah makhluk Tuhan yang ada di dunia yang saya harus juga bersahabat dengannya. Bahwa saya harus juga memahami dirinya. Dan dia adalah bagian dari saya. Sebagai sama-sama titahing Gusti. Kemudian dalam setelah memahami, kita bertindak, kan gitu. Tindakan kita terhadap mereka seperti apa, kan begitu. Nah, niku. Betul. Ini penyiksaan, berarti. Ini penyiksaan yang luar biasa. Lah, seharusnya bagaimana? Pengen mungkin apa sih? Nomor hiji. Lah, ngono sih. Nah, ketika kata Mbak Kuwarono, jebret. Kemudian bahwa dalam kata seluruh kiko nah, dalam dua hari ini kemudian yang satu bosok, yang satu enggak atau dua-duanya bosok ya bisa jadi di titik nol itu ada itu kan gitu aku lah mau ngomong goyong ngono sing makasane membuktikan ini kan hanya cara membuktikan lah perkara kenggo Ivan yang ada di situ apa wakmu mau bertakon lah aku jawab iku urusanku lah ngono terus dia Pak No urusanmu karo kates duduk karo barang itu katesnya buangan ojo nanti buat cekel wis rampung ini adalah persoalan-persoalan setelah paham tadi itu ke perilaku lah kebetulan perilaku nih yang menjalankan saya kan begitu artinya bahwa seharusnya Anda sudah bersahabat. Seharusnya sudah bersahabat, sudah sangat bersahabat. Setelah itu sudah sangat bersahabat. Sekarang bukti bahwa di situ ada sesuatu, Anda sudah bisa membuktikan secara fisik. Fisik, kata. Fisik itu. Kan lagi fisik. Iya dah. Walaupun harus berbicara tentang biologi, kemudian pada saat itu diukur suhu ini. Sejarah so. Sangat bisa itu sekarang wong kates lo sampai bosok itu kan yo bukan sesuatu yang mustahil toh secara biologi boleh disingkirkan ya Pak ya biar saya tidak pernah punya inisiatif yang semacam itu saya tidak pernah tapi kalau, kalau dia rela kemudian ya wis aku tak nyingkir ora biasanya itu sulit sekali saya tidak pernah mengalami yang semacam itu tapi nek dhek terus melok aku lah iku urusan lain aku gelem apa ora kan gitu nek dhek gelem urusannya gitu ngono gelem gitu sehingga sudah tidak di situ lagi sehingga sekali lagi saya nek dikongkon nyingkir-nyingkir ngono saya enggak mau gitu. Tapi kalau misal bersahabat itu berarti apa dia enggak mungkin mengganggu loh Pak? Kalau misalnya ada tanda-tanda gejala yang aneh di sebuah ruangan, berarti kan mungkin dia seperti mengganggu. Berarti itu apa dia enggak mau bersahabat, Pak? Enggak juga.
Senengnya orang gudah itu mereka seneng itu ya ono. Ya itu loh, nah, yang berikutnya, iya. Menunjukkan iya. Eksistensi. Itu saja berikutnya. Jadi kayak pinginannya heboh dengan perumahan apa itu kiri. Eh kan ini apa? Menteri Rojo, itu apa? Gikapi, itu juga. Jadi botol itu melaku ini, botol. Ini awan. Fenomenanya tuh waktu sebelumnya malam. Lah kok terus mari ngono terus dadi awan. Tapi pindah dari rumah ke rumah. Gitu terus ya. Ayo. Lah ini boto, jumlahe loro, boto loro ngene belum layang-layang ngene iki pindah dari rumah ke rumah. Lu nang sagan. Kalau secara ada kan sering itu kan lampu itu nyala mati dengan sendirinya gitu Pak. Itu kan saya kan tambah semakin tegang Pak kalau di kuda begitu. Makanya saya menghilangkan rasa itu Pak yang sulit sekali. Iya. Iku mau sehingga mindsetnya ditata di situ tentang pemahaman tadi, kemudian tindakan berikutnya di tindakan. Jadi kalau ingin aneh kan jadi urusannya kan anak temennya anak lah nono kan ini itu terus rampung kan ya, ya terus terbunyi ya aku kuat dia ya gue pesanku bangun dan sebenarnya saat ini ya durung rampung tegasnya durung rampung itu sing iso janjani ojo ganggu konco anake sing apik iku lah aku lah aku komitmennya semacam itu ku kan nah aku ngono ya terus realisasi ini ganggu gue kayak apa? Orang ganggu gue kayak apa? Gak ngono lah. Itu sing persoalan kan ngono. Enggak. Ada ngeksis mau ya ngeksis itu pengen kemengen serabung itu pengen serabung. Interaksi. Berarti misalnya dia ngeksis gitu, saya wes los aja hatinya ya Pak ya, nggak apa-apa gitu ya. Iya. 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 Kekesiku ya, ya paham, ora perlu lho, ora perlu wedi. Jadine ora perlu wedi iku ya wis lah dong dhek kancaku. Gimbal upamane ana kanca-kanca wis rupa menungso ngene terus rambuté gondrong. Rame. Terima kasih. Dadah. Dadah.